Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersamaku di channel Masak Dian Utami. Kacang goreng rasanya setiap kali menjelang hari raya, pasti hampir di setiap rumah menyediakan kacang goreng. Nah, di videoku kali ini juga aku akan berbagi resep kepada teman-teman semua. Resep kacang goreng dengan cara masak yang berbeda. Ini rasanya gurih dan enak. Jadi yang penasaran terus saksikan videonya sampai selesai. Ya, untuk bahan-bahannya ada kacang tanah, tepung, 2 butir telur, gula halus, bawang putih, dan kaldu bubuk. Pertama-tama pecahkan 2 butir telur ke dalam mangkuk kosong. Selanjutnya, masukkan gula halus, bawang putih, dan kaldu bubuk. Selanjutnya, kocok semua bahan sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan kacang tanah yang telah dicuci bersih ya, secara perlahan. Lanjut masukkan tepung. Selanjutnya, aduk sampai kacang tanahnya tercampur dengan rata dengan bumbu-bumbunya. Boleh diaduk pakai tangan, tapi pastikan tangannya bersih ya. Seperti di video ini. Dan step terakhir, goreng di minyak yang panas, pakai api kecil aja ya. Masak sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, kacang kribo ala Dian Utami. Jika kalian suka dengan video masakan aku, jangan lupa di subscribe dan bagi like, komen. Thank you.